the best thing to do is to face it. Go about this very delicately. Deeper, you're totally relaxed. When was the last time you had trouble sleeping? Last night. Do you remember seeing anything in... No. Tell me about the owl. Owl. His eyes are big, like... It doesn't look like a normal owl. Scott. There is no owl. Someone's outside the door. Tell me what you see. Not who. What? They're gonna open the door. They're gonna wake up. Scott! Wake up! Selamat datang di Gadgetainer, Korea, Japan, Thailander. Tempatnya cerita alur film Korea, Jepang, dan Thailand. Setelah sekian lama, balik lagi kita di segmen cerita film luar KJT. Dan kita akan membahas film berjudul The Fourth Kind. Film ini mengadaptasi sebuah kisah nyata yang dialami oleh seorang psikolog bernama Dr. Abigail Tyler. Juga beberapa orang di sebuah daerah bernama Nome, Alaska. Di mana mereka setiap malamnya sekitar jam 3 selalu terbangun dari tidurnya. Kira-kira ada apa pada mereka semua? Oke lah, daripada penasaran, mending kita langsung meluncur. Sebelum masuk ke inti film, aktris cantik bernama Mila Jovovich yang akan memerankan Dr. Abigail Tyler di sini menekankan bahwa film ini diambil dari kisah nyata yang dialami Dr. Abigail, yang dimana nanti di dalam film ini juga akan disisipkan beberapa rekaman video dan audio asli dari kejadian tersebut. Dan yang paling ditekankan, kalian bebas untuk memilih percaya atau tidak percaya pada kejadian yang terjadi di film ini. Film diawali dengan video asli dari wawancara Dr. Abigail. Dia bercerita, setelah kematian suaminya, dia menemui temannya yang sesama psikolog. Karena kelihatannya dia masih tidak mengerti apa yang terjadi pada suaminya. Dia meminta temannya yang bernama Abel menghipnotisnya untuk melihat ingatan saat malam di mana suaminya meninggal. Dan ternyata suaminya meninggal karena dibunuh seseorang. Tapi Dr. Abigail tetap tidak ingat muka si pelaku. Karena ingatan itu terlalu traumatik, Abel menstop hipnotisnya. Karena Abel khawatir pada kondisi Dr. Abigail, dia menyarankan untuk berhenti mencari tahu tentang kematian suaminya itu. Tapi Dr. Abigail tetap kekeh. Dr. Abigail pulang ke rumahnya yang ada di Nome, Alaska dengan pesawat pribadi. Karena jalur udara adalah satu-satunya jalan menuju Nome. Hari itu ada 3 tamu yang berkonsultasi padanya. Dan anehnya, 3-3-nya mengalami gangguan yang sama. Yaitu terbangun dari tidurnya di sekitaran pukul 3 pagi dan ada burung hantu yang menatap ke arahnya. Kok bisa barengan gitu? Mereka juga merasa kalau burung hantu itu seakan ingin masuk rumahnya. Setelah konsulnya, Dr. Abigail menjemput anaknya di sekolah. Anaknya bercerita kalau temannya sering mengejeknya karena matanya yang tiba-tiba buta sesaat ayahnya meninggal itu. Dia dicap sebagai penipu. Ya emang agak aneh sih, kok tiba-tiba bisa buta begitu? Mereka pun pulang, dan saat makan malam, kelihatan di sini anak laki-laki Dr. Abigail sepertinya tidak dekat dengan ibunya. Anak laki-lakinya juga seperti menyalahkan Dr. Abigail atas kematian ayahnya. Di ruang kerja suaminya, Dr. Abigail menemukan sebuah buku tentang sejarah kuno dan di sela bukunya terdapat nomor telepon seseorang. Dia juga menemukan sebuah recorder suara milik suaminya. Dan ternyata suaminya juga sedang meneliti kejadian di mana orang-orang di Nome mengalami masalah terbangun dari tidurnya di sekitaran pukul 3 pagi. Besoknya, salah satu pasiennya di hari kemarin yang bernama Tommy datang menemuinya lagi. Dia dihipnotis untuk mengingat detail tentang masalah terbangun di tengah tidurnya itu. Did you see the owl? You don't remember what the owl looks like? No, I don't see it. Ever. Ever being here. It's gonna open. The door's opening. Oh my god. Tommy, no. What's wrong? No. Come on, just no. No. Wait. No. Tommy, it's not. It is real. Setelah tersadar, Tommy kelihatan ketakutan dan tidak mau membicarakan apa yang dia lihat tadi. Tommy langsung izin pulang.
Di tengah malam, istri Tommy menelpon 911 karena Tommy tiba-tiba menodongkan senapan. Sheriff bernama August dan satuan polisi lainnya buru-buru ke rumah Tommy. Tommy kelihatan stres, ketakutan entah karena apa. Dan yang dia inginkan cuma ingin berbicara dengan Dr. Abigail. Dr. Abigail langsung disuruh ke TKP. I need you to calm him down. I want to talk to you. Tommy? I don't have a choice. Not this time. Just put down the gun, Tommy. Look at your way. You love him. I knew he saw what I saw. Would understand. What did you say? What Zimbabwe eater means? Zimbabwe eater. Zimbabwe eater. Setelah tidak mendapatkan apa arti Zimbabwe eater, Tommy langsung menembak istri, anaknya, beserta dirinya sendiri. Hari itu juga Dr. Abigail diinterogasi, ditanyai tentang praktek hipnotisnya. August terus mendesak Dr. Abigail dan seakan-akan menyalahkan praktek hipnotisnya itu. Akhirnya mereka cekcok karena Dr. Abigail mengungkit kasus-kasus kematian di Nome yang banyak tidak terpecahkan. August selalu meminta Dr. Abigail untuk menghentikan praktek hipnotisnya pada pasien-pasiennya. Malamnya sebelum tidur, Dr. Abigail menceritakan kejadian yang akhir-akhir ini mengganggu pikirannya di recorder suara milik suaminya. Besoknya, I want to make sure you're okay. Sorry. It's okay. Can you transcribe this for me, please? Thank you. Temannya, Abel, membela-belakan terbang ke Nome karena khawatir pada Dr. Abigail. Dia pun akan tinggal di Nome selama beberapa hari. Hari itu Scott, yaitu salah satu orang yang konsul di scene awal tadi, menanyai apa yang sebenarnya terjadi pada Tommy. Dia khawatir karena mereka mempunyai gangguan tidur yang sama. Scott meminta untuk dihipnotis karena siapa tahu ada sesuatu yang tidak dia ingat. Abel lalu diajak untuk mengobservasi praktek hipnotis pada Scott. Ceritanya masih sama, yaitu dia terbangun dari tidurnya, melihat burung hantu, dan tiba-tiba Scott. There's no owl. Someone's outside the door. Tell me what you see. Not who. What? Oh, they get him setting off the alarm. I'm gonna count to three and you're gonna wake up. Scott! Wake up! Saat bangun, Scott langsung muntah-muntah dan terlihat ketakutan, mirip dengan Tommy saat itu. Scott lalu bercerita dia melihat sesuatu yang bukan berasal dari sini. Dia juga tidak bisa menggambarkan bentuknya. Yang melekat di ingatannya hanya burung hantu. Tapi ia tahu kalau itu bukan burung hantu. Dia juga ingat dengan baunya, seperti kayu manis. Dan anehnya, di ingatannya itu, sesosok itu seperti ingin berbicara pada Dr. Abigail. Karena terlihat sangat traumatik, Dr. Abigail menyudahi konsulnya. Scott lalu lanjut berbicara kalau hal yang dia ingat tadi adalah hal terburuk dari yang paling buruk yang bisa kita bayangkan. Setelah Scott pulang, Dr. Abigail berbicara dengan Abel tentang teori-teori alien. Tapi Abel kelihatannya sangat skeptis tentang alien. Dan tiba-tiba, sekretaris Dr. Abigail memanggilnya untuk mendengar rekaman yang dia baru rekam kemarin malam. Rekaman terdengar biasa saja, sama seperti yang dia katakan malam kemarin. Tapi ternyata rekaman itu tidak terhenti dan setelah beberapa menit terekamlah ini. Dr. Abigail dan Abel kaget, juga bingung karena suara aneh itu. Pulangnya, dia mendengar ulang rekaman itu dan mencoba mengingat-ingat apa yang terjadi pada malam kemarin. Dia baru engeh kalau di punggungnya ada sebuah tanda, entah apa itu. Juga, saat melihat lantai kayu kamarnya, terlihat goresan kuku yang mengarah ke pintu. Dia mulai bertanya-tanya, siapa yang membawanya malam itu? Tujuannya apa? Dan juga, apa yang dikatakan sesosok itu yang terekam di recorder? Karena dia ingat ada buku yang membahas tentang sejarah kuno, dia pun menelpon nomor yang terdapat di sela buku itu. Dan ternyata nomor itu adalah nomor dari penulis buku itu. Dr. Abigail bercerita tentang apa yang terjadi padanya.
si penulis buku sangat terbuka, mendengarkan semua cerita Dr. Abigail dan berjanji akan terbang ke Nome. Datanglah orang itu bernama Awolowa. Awolowa mendengar beberapa kata di rekaman itu, dan dia yakin kalau bahasa itu adalah bahasa Sumeria. Tapi dia bingung bagaimana bisa bahasa tertua itu muncul di kamar Dr. Abigail. Dia juga merasa kalau suara itu bukan seperti suara manusia. Dan lagi-lagi, Abel skeptis terhadap itu semua. Tiba-tiba istri Scott menelpon Dr. Abigail, terdengar khawatir dengan keadaan Scott. Mereka bertiga pun langsung ke rumah Scott. Scott kelihatan ketakutan dan gelisah. Dan saat melihat lengan Scott, Scott mempunyai tanda yang sama dengan yang ada di punggung Dr. Abigail. Tapi entah kenapa, tiba-tiba Dr. Abigail mengusulkan untuk menjalankan hipnotis. Yang padahal kita tahu sendiri, kemarin hipnotisnya membuatnya lebih trauma. Mungkin ego dari Dr. Abigail kali ya, yang mau tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka juga merekam proses hipnotis itu. Sepulang dari rumah Scott, Dr. Abigail langsung berkemas ingin pergi dari sana. Mungkin dia merasa tidak aman lagi di kota itu. Dan tiba-tiba, August datang marah-marah pada Dr. Abigail karena praktek hipnotisnya, Scott mengalami cedera parah. Tapi, mendengar alasan Dr. Abigail yang tidak masuk di akal, membuat August makin muak. August langsung ingin membawanya ke penjara. Tapi untungnya, Abel datang membela Dr. Abigail. Abel membenarkan apa yang dikatakan Dr. Abigail. Walaupun dia sendiri masih speechless dengan apa yang dilihat di rumah Scott, August pun tidak jadi membawa Dr. Abigail. Dr. Abigail hanya tidak boleh kemana-mana dan akan diawasi oleh polisi selama 24 jam. Satu polisi ditugaskan untuk mengawas. Tidak lupa, dia menyalakan kamera dashboard mobilnya. Dr. Abigail di rekaman asli wawancaranya menjelaskan ada 4 tingkatan tentang peralienan ini. Tingkat pertama, yaitu penemuan UFO. Tingkat kedua, di saat orang itu menemukan bukti-bukti keberadaan alien seperti sinyal terganggu atau radiasi. Tingkat ketiga, ketika orang itu terhubung langsung dengan si alien. Dan tingkat keempat, yaitu alien menculik orang itu. Semua tingkatan itu terhubung. Dr. Abigail juga percaya banyak kejadian seperti tingkatan itu yang terjadi di belahan bumi manapun. Tapi mereka semua, tanda kutip, dipaksa lupa. Saat tepat pukul 3:33, rumah Dr. Abigail seperti dipancarkan sebuah cahaya. Oh my God. Oh my God. Residents. It's taking him. We gotta send backup now. Oh my God. Satuan polisi langsung ke sana. Dan anak perempuan Dr. Abigail hilang. Dr. Abigail bersaksi kalau dia melihat anaknya diambil oleh makhluk itu menembus langit-langit rumahnya. Anak laki-laki Dr. Abigail tidak tahu apa-apa karena saat dia sampai di sana, adiknya sudah tidak ada. August yang tidak percaya dengan itu semua lalu memaksa Dr. Abigail mengaku di mana keberadaan putrinya itu. Hari itu, anak laki-laki Dr. Abigail dipisahkan dengannya. Dr. Abigail bingung bagaimana supaya putrinya bisa kembali. Dan dia berpikir kalau dia harus langsung bertemu dengan makhluk itu. Karena mungkin dengan hipnotis dia bisa berkomunikasi dengan makhluk itu, dia pun ke rumah Abel meminta untuk dihipnotis. Tadinya Abel tidak mau melakukannya. Awolowa juga takut kalau Dr. Abigail berakhir sama seperti Scott yang cedera parah itu. Tapi akhirnya mereka melakukannya. Dia dihipnotis untuk mengingat kejadian saat dia diculik oleh makhluk itu. Sama seperti pasien-pasiennya, dia juga melihat burung hantu. Di mana burung hantu itu tersenyum menakutkan, dan setelah diperhatikan lagi, itu bukan burung hantu. Help me!
kembali ke wawancara asli Dr. Abigail. Dia bersaksi kalau di malam itu juga mereka bertiga diculik makhluk itu dan dikembalikan hari itu juga. Tapi mereka semua tidak mengingat apa yang terjadi pada mereka, bahkan saat dihipnotis pun hanya hitam. Setelah hari itu, Dr. Abigail harus dirawat karena mengalami cedera leher dan rahang, sama seperti Scott saat itu. Di hari dia sadar, August lagi-lagi menginterogasinya. Dia menanyai sekali lagi bagaimana suaminya meninggal. Dr. Abigail yakin dengan ingatannya, yaitu dibunuh seseorang. Tapi ternyata... He's going to show you something that will upset you. This is the head of a man who used this gun. Okay? Lah, Dr. Abigail tapi sangat percaya kalau ingatannya itu benar-benar nyata. August lalu lanjut menanyai tentang Ashley, putri dari Dr. Abigail. Dr. Abigail mulai muak harus menceritakan itu lagi karena August pastinya tidak akan percaya. Dia menyuruh Abel untuk bercerita apa yang terjadi pada mereka bertiga malam itu. Tapi Abel juga bingung bagaimana menceritakannya. Kembali lagi ke wawancara asli, Dr. Abigail sangat percaya dengan semua yang terjadi padanya. Bahkan banyak bukti asli, yaitu rekaman video dan audio dari prakteknya, juga rekaman milik polisi. Ashley pun hilang tanpa jejak, dan itu aneh. Dia juga percaya kalau Ashley masih hidup di suatu tempat dan suatu hari bisa bertemu dengannya kembali. Wawancara pun berhenti di sana. Film diakhiri dengan si pewawancara yang berkata ada makhluk lain yang tertarik pada kota Nome. Dan sejak tahun 1960, kira-kira ada 2000 lebih kunjungan FBI ke Nome. Tapi pada akhirnya, yang memutuskan untuk percaya atau tidaknya dengan kejadian aneh ini adalah kita sendiri. Ditutup oleh beberapa fakta tentang orang-orang yang terlibat pada kejadian ini, Abel menolak berkomentar tentang kejadian itu. Awolowo membantu menerjemahkan bahasa Sumeria dan mengiyakan kesaksian Dr. Abigail. August menolak ikut serta dalam film ini. Anak laki-laki Dr. Abigail sampai sekarang tetap diasingkan dari ibunya. Dan dia juga menyalahkan ibunya atas adiknya yang menghilang. Semua tuduhan Dr. Abigail akhirnya dicabut, termasuk hilangnya Ashley. Dia juga masih kekeh dengan ingatannya bahwa Ashley diculik alien. Dan Ashley tidak pernah ditemukan. Tamat. BTW, ada yang ngeh gak sih? Kalau diperhatiin baik-baik dan ditambah sedikit imajinasi, muka burung hantu mirip tahu sama perawakan alien yang kita tahu selama ini, ya kan? Jadi, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, kalaupun kita mungkin gak sependapat dengan seseorang, tapi seenggaknya kita harus menghargai mereka dengan mendengarkan pendapat mereka sampai habis tanpa langsung menjudge, ya gak sih? Oke, jadi itulah cerita alur film The Fourth Kind yang KJ Tenert bawakan. Dengan video-video resolusi rendah yang cukup creepy yang disematkan di film ini, rating yang KJ Tenert kasih buat film ini 8/10. Nah, kalau penasaran sama film ini selengkapnya, makanya cus dimonggoin untuk ditonton sendiri. Sekedar mengingatkan, jangan lupa untuk komen, like, dan subrek. Oke? Kalau begitu, KJ Tenert signing out.